Oke, teman-teman, ini udah jam 7 malam. Kita udah sampai di stasiun Jatinegara. Kita langsung keluar aja. Mas Rizky udah sampai di depan stasiun di seberang. Berarti nanti kita nyebrang ke seberang. Oh, mana? Hah? Motor taruh mana? Di depan Alfa. Gokil. Aduh. Berarti motor nginep sono? Lampung? Aslinya. Ibu balik apa di nginep di sono? Mau balik lagi, orang cuma seminar. Berarti balik kosongan dong? Hah? Balik kosongan? Paling. Nanti kalau capek gantiannya, Mas. Oh. Apa? Main nyantai aja. Biar nyampe Bakaunya ini. Malam ya, pagi. Subuh. Jadi kita arah Dan Mogot. Oh, Dan Mogot. Berarti lewat Pulau Les. Tanah tinggi. Iya. Ya? Tembusannya pokoknya Bitung. Oh, Bitung. Ah, tahu. Oh, itu. Aman ya, tinggal situ. Aman itu. Kagak hilang. Isi bensin belum? Nanti aja di full tank ini mau. Di daerah ini apa, Grogol. Di full tanknya berapa biasanya? Kalau dari tangki kosong tuh 25. Oh, kalau tangki kosong paling go full. Dikit banget ya? Jam 7 malam kita pun berangkat menuju Lampung. Lampungnya itu nanti kita bakal ke Pelabuhan Panjang. Jadi perjalanan ini sengaja kita lakukan malam hari agar sampai di Pelabuhan Bakauheninya itu pagi hari. Dan malam hari juga enak ya, nggak panas, terus nggak macet juga, nggak kayak siang, pagi maupun sore. Jadi cocok banget deh kalau mau ke Lampung dari Jakarta itu malam hari. Dan sebetulnya saya agak ngeri juga sih ya berangkat malam-malam gini dari Jakarta. Pasti kan besar kemungkinan kita sampai di daerah Banten atau di Pelabuhan Merak itu antara tengah malam atau dini hari. Dan saya takut ada begal nanti. Tapi bismillah aja dah. Provinsi Banten.
Biasa kan kok bis-bis lewat kiri ya? Iya. Arah Cikokol. Kita lewat Pasar Baru. Kita lurus ke lewat Pasar Baru Cimone. Iya, ntar tembusannya tuh Kota Bumi. Lebih dekat berarti ya? Emang jalur resmi. Oh, masih itu. Jam 9 malam, kami putuskan untuk beristirahat di Indomaret DC1 di Kecamatan Curug, Kota Tangerang, Banten, sambil mengulur waktu karena takut kepagian nanti sampai di Pelabuhan Meraknya. Nah, ini udah jam 9. Kita udah di Kadu. Kadu, Banten. Ada ATM juga nih, 24 jam, gede. Untuk Indomaretnya lumayan luas, lalu parkirnya pun gratis dan buka 24 jam. Lalu di teras juga disediakan bangku dan meja, dan ada televisi juga. Recommended untuk istirahat pokoknya. Berarti kita berangkat lagi jam? Jam 10. Silap. Tadi mah apa nggak jam 9 aja di sana? Keri hujan, soalnya rumah saya. Oh iya sih, hujan banget sih. Udah masih juga. Mendingan ngeduh di daerah sini daripada hujan di sana. Soalnya kalau dari awal hujan tuh udah males pun. Emang Bekasi hujan malu sekarang? Rumah saya hujan dari pagi. Biasanya Bekasi panas malu? Ini lagi ada razia masker kayaknya. Razia kerumunan. Itu di sana dibubar-bubarin sama polisi tuh. Yang ramai kerumunan tuh di sana. Tuh toko apa sih, Mas? Mungkin disuruh tutup kali. Oke, teman-teman, ini kita cabut lagi. Ini udah jam 10. Nomor tuh udah dimatiin, Pak. Ya, aja, Pak. Kita cabut lagi, teman-teman. Jadi parkirnya gratis, mantap. Setelah 1 jam beristirahat, kami pun lanjutkan perjalanan. Perjalanan masih lumayan jauh, semoga tidak ada kendala di jalan. Daerah yang akan kita lewati selanjutnya adalah Cikupa dan Balaraja. Oh iya, tempat beristirahat kami tadi tidak jauh dari agen bis Bitung, di mana di sini menjadi tempat bis-bis malam bersinggah untuk menaikkan penumpang, baik ke arah Sumatera maupun ke arah timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekitarnya. Untungnya malam itu cuacanya cerah. Bulan menemani sepanjang perjalanan kami dari Jakarta hingga Merak. Nah, teman-teman, kita sudah berada di pertigaan Cibadak, tapi bukan Cibadak Sukabumi ya. Ini adalah Cibadaknya Cikupa. Jadi disinilah perpisahan jalur ke arah Balaraja, Serang, dan ke arah Tiga Raksa. Jika belok kiri itu ke arah Tiga Raksa, bisa tembus ke arah Tenjo dan Jasinga juga.
Kabupaten Serang. Udah masuk tadi. Nah, ini di dekat alun-alun Kota Serang, tiba-tiba motornya ini agak oleng. Saya kira Mas Rizky-nya ngantuk, tapi ternyata kenapa? Kempes kayak? Bocor kayak, Mas. Bocor. Iya. Ban belakang ya? Iya. Emang berasa gue ini? Berasa tadi pas habis lampu merah tuh. Lalu duduknya dulu Mas, istirahat dulu. Jam berapa ini? Kayak gara-gara ngehantem lubang deh tadi deh. Getir, kena. Ini ngehantem apa sih? Dan untungnya kurang lebih 600 km dari tempat kami berhenti tadi ada tukang tambal ban yang masih buka. Kosong iya, kan ini gak jalan loh. Ganti ban dalam 45. Kok gini udah susah ditambal emang gak? Susah. Masih baru lagi bannya. Masih bagus ini. Bang, kasih ya. Nah, alhamdulillah sekitar pukul 00:30 malam kita bisa melanjutkan perjalanan lagi karena tadi kita cuma ganti ban ya, jadi nggak terlalu lama, tinggal set langsung kelar. Kalau tambal kan kudu dibakar dulu ya bannya. Jadi ini cepet lah, sekitar 5-10 menit langsung bisa cabut lagi. Dan ini lepas dari Kota Serang ke arah Merak itu lalu lintas atau jalanan udah mulai agak sepi ya. Ya bismillah aja deh ya, semoga selamat sampai Merak. Perbatasan. Kita isi bensin dulu karena ini udah sekarat banget bensinnya. Yuk, masuk. Masih ada kan? Solar ini, Mas. Oh, Pertalit. Ini jam. Hah? Ada. Wah, itu ada Alfamart juga 24 jam sih. Di mana, Mas? Sana. Oh, di situ. Di tadi si full tank 26.000 ini udah habis lagi. Kita isi full tank lagi. Full tank ini mas. Tadi 26 ya? Kasih. Kita berhenti dulu di sini. Saya mau sholat dulu. Sekalian mesen tiket kapal nanti buat di Meraknya ke Bakauheni. Aduh. Sekarang kan kapal udah online sih teman ya, pakai aplikasi Freezy.
kita istirahat dulu gitu. Ini di Pelamonan, Kecamatan Karangtuatu. Karangtuatu. Iya, Serang Banten. Kira-kira jam berapa nyampe Merak, Mas? Sekarang jam jam 1. Setengah 2 paling. Setengah 2. Setengah 2 jam 2. Cepet banget. Tinggal lurus doang ya berarti? Iya. Depannya udah cilek gua turun. Eh, itu bulannya terang banget. Oh, depan udah cilek kan ini. Cilegon Timur. Oke, kita pesan tiket kapal dulu. Pakai aplikasi Ferizi. Emang sekarang online ya, Mas? Iya. Semua ojek online. Di lokasi enggak bisa kapal. Di pokoknya di pelabuhan udah enggak jual. Karena itu ya apa? Kayak penyedia aja. Sini ada pelabuhan awal, kita pilih pelabuhan Merak. Terus tujuannya kita pilih Bakauheni. Layanannya reguler ya? Iya. Reguler. Kendaraan, golongan kendaraannya 2. Golongan 2 ya, motor. Di bawah 500 cc. Tanggal masuknya sekarang ya? 20 Juni. Jamnya 03.04. 03 sampai 04. Dewasa 2. Dewasanya 2 kan? Rp54.000. Lanjutkan nih. Oke, Google aja. Nah, jadi nih disuruh isi identitas. Di sini bisa pakai tanggal lahir, terus disuruh isi kota kabupaten. Nah, habis pesan baru deh kita bayar via transfer. Di sini saya pakai M-banking. Berapa nih, Mas? 10. Nah, jadi habis transfer, SDP-nya ngirim email ya, Mas? Coba lihat tiketnya, Mas? Oh, saya download. Oh, tiket gitu ya? PDF. Berarti nanti tinggal ditukerin aja apa di print? Di, kayaknya langsung ini. Tunjukin aja kali ya? Gantuk. 1:05, sholat dua. Gas lagi. Oh, itu ya. Oh. Serem tuh tadi, banyak orang ya? Untungnya enggak. Iya. Banyak orang nongkrong gitu. Untungnya enggak diapa-apain. Iya, takut orang iseng. Ini jam sekarang lebih takut sama orang daripada setan. Saya mending sama setan dong. Kita lanjut lagi. Cabut. Gak pegel, Mas. Cilegon. Alun-alun Cilegon. Udah sepi ini ya, Mas? Gelap banget langsung ya. Wow. Udah mulai dingin hawanya. Percabangan antara Merak atas dan Merak bawah. Jadi kalau lurus tuh Merak bawah.
belok kanan ini pernah ke atas. Nah ini di dekat gerbang tol Merak itu ada tulisan Welcome to Island of Java. Artinya apa itu artinya? Selamat datang di Pulau Jawa. Ini gerbang pintu masuk Pulau Jawa dari barat. Iya, ada bis apa ini? Arianto, Mayana, Jambi, Jogja. Jambi, Jogja tuh ya? Jadi di sini banyak rumah makan. Biasanya bis-bis Sumatera yang mau nyebrang atau yang baru nyebrang pada istirahat di sekitar sini. Ini Putra Avesia, mana ini? Oh, tim ini kayaknya nih, pakar alam. Bis pakar alam pendopo kayaknya itu, lagi trouble. Ini ada bis Marita Merak Cianjur kayaknya. Iya, Cianjur Merak. Ada jam segini ya? Masih pagi banget padahal. Wih, terminalnya udah bagus. Udah bagus ya dulu ya? Dulu kan nggak kerawat banget. Bener-bener terpadu. Oh, dulu emang boro-boro terang gini. Suram. Nah, kita udah sampai di pintu masuk Pelabuhan Merak. Sampai? Boleh. Nah, ini jam 2 kita udah sampai juga di Pelabuhan Terujung Barat di Pulau Jawa. Merak. Gokil, Pak. Berapa jam tuh berarti? Dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jaman lah. Kita habis foto-foto, kita langsung, tuh udah kapal tuh baru nyampe, Mas. Kita bisa bebas milih dermaga gak sih, Mas? Bisa. Bisa ya? Nanti saya mau milih dermaga 5 aja. Dermaga 5 emang enak ya? Pokoknya biasanya dermaga 5 tuh berarti dermaga 5 itu yang nggak ada pejalan kaki itu ya? Iya. Nah ini kita masuk ke sini, ini rel ke stasiun Merak, rel Merak Rangkas. Jam berapa kereta pertama, Mas? Jam 4.50. Paling pagi Merak Rangkas. Iya. Terakhir jam berapa ya dia? 10 kali. 21.30. Oh, 21.30. Itu ada Putra Remaja tujuan Jambi kayaknya. Jogja Jambi mungkin. Depan situ, Mas. Depan ya? Iya, depan. Wah, Jambi bener. Wih, Putra Remaja Jogja Palembang Jambi via timur. Nggak usah di print ya, langsung tunjukin doang. Nanti ada barcode-nya di situ. Ada QR, kode QR. Ya. Oke. Okay. Kasih, Bang. Nah, teman-teman, setelah menempuh kurang lebih 7 jam perjalanan, akhirnya kita tiba juga di Pelabuhan Merak Provinsi Banten. Dan kita putuskan untuk menyeberang di Dermaga 5. Infonya sih di Dermaga 5 kapalnya bagus-bagus dan gak terlalu rame, karena Dermaga 5 ini cukup jauh bagi para pejalan kaki. Jadi kapalnya mungkin agak lebih sepi lah ya. Dan semoga aja sih emang kita benar dapat kapal yang bagus ya, supaya kita bisa tidur dan istirahat di kapal dan bisa lanjut perjalanan lagi nanti pagi dari Bakauheni ke Pelabuhan Panjang Lampung. Ya, semoga saja. Oh, dermaga 7. Oh, ada Ramayana juga tuh, Jambi. Muat apa? Nah, teman-teman, ini udah jam 2.22. Ini kita naik dari dermaga 7 ya, ini kalau nggak salah. Nggak ada tulisannya di sini. Nah, itu kapalnya baru datang, entah itu kapal apa. Kapal apa itu, Mas? Amadea. Hah? Amadea. Amadea.
Di situ ada emang? Ada tulisannya. Oh, di mana? Oh, situ. Oh, KMT Amade ya. Pukul 2:30 pagi, kapal pun bersandar di Pelabuhan Merak. Kapal yang bertugas pada saat itu mengantarkan kami adalah kapal motor penumpang atau KMP Amadea, yang dimana kapal ini merupakan salah satu kapal termewah di Selat Jawa yang memiliki fasilitas eskalator di dalamnya. Kapal buatan Jepang milik perusahaan pelayaran PT STL atau Sinar Timur Line yang baru saja beroperasi di Selat Sunda sejak awal tahun 2021. Kira-kira bagaimana dengan fasilitas yang ada di dalamnya? Yuk, ikutin saja videonya. Nah, ini kita siap-siap untuk masuk ke dalam kapal. Jam berapa ini? Oh. Pak. Ya, asik. Saya jalan, Mas ya. Nah, ini tangga naik eskalator. Wih, nyala loh. Gokil. Nyala loh. Cakep sih. Ini mirip kapal apa nih, Mas? Dharma ada gak sih? Ataya, Ataya. Ataya ya? Dharma Rucita 3. Keren sih ini. Masih hidup loh eskalatornya. Amadea, KMP Amadea. Oh. Oh. Hmm? Boleh. Iya. 36. Berapa, Pak? 36,1. Oke. Okay. Yep. Ya. Ya. Kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Nah. Kurangannya sebelah sana. Lesehan. Lesehan, no. Oke. Okay. Ini gratis semua, ya. Hah? Oh, bayar? 12. Otomatis. Pintu otomatis. Apa? Enak sih ruang tidur, Mas, enak, Mas. Tes ruang sopir mau. Ruang sopir di mana? Nah, itu. Ini ruang lesehan, teman-teman. Bayar 12.000 untuk dewasa. Untuk anak-anak 5.000. Ya, canggih sih ini kapal. Oh, ada kamar mandi. Oh, selain crew udah masuk. Ini kamar mandi crew berarti ya? Kayaknya. Gak tau juga. Ini bagus sih. Hah? Pintunya masih ada aktif. Masih otomatis loh pintunya. Gokil. Masih Orion Jepang. Kayaknya. Ih, canggih sih ini kapalnya. Pintu otomatis loh. Kita gak ada kapal gitu. Ya ada botol ini. Ini toiletnya mana, Mas? Amarisa tuh sana. Oh, ini pas di Jepang. Tapi bersih sama dia.
Marisa. Masih bawang Jepang apa Korea sih? Korea ya? Oh iya nih. Susan Jepang apa Korea? Kayak Korea. Saya penasaran sama toiletnya, Mas. Pengenalan ekonomi. Toilet disabilitas. Oh, ini toilet pria. Ini ruang supir. Nah, ini toiletnya bersih banget, Lur. Gokil sih. Masih ada tulisan tuh, tulisan Jepang apa Korea ya? Kayak Korea. Supir kita di ruang supir aja. Ih, keren loh itu. Ini yang duduk itu nggak deh? Itu duduk depan tadi. Di mana? Kopi teh manis aku. Ini ruangan nyantai gitu, ada TV tabung. Mana ya? Di mana masanya lu? Ih, ada kamar mandi. Oh, ini apa ya? Kunci. Ini apa ini? Dikunci. Ke atas dulu. Ini bayar gak sih dia? Supir enggak? Wih, kapasnya bagus. Atasnya bagus, Mas. Atas dulu yuk. Keren loh. Kayaknya sih ini ruang itunya nyaman deh, Mas. Wah, cakep banget kapalnya. Ini ruang. Wah, ini. Mending sini, Mas. Kayaknya enak. Kayaknya sih gratis. Oh, 12.000. Ekonominya mas. Bisa ekonominya aja udah enak. Iya, biasanya enak ekonominya kok kayak gini. Ini sofa ya, Mas? Hah? Gak bisa tidur, jahatin orang. Gak enak. Kaca, ini kaca-kaca ini jadi kesannya luas gitu. Ini bisnis, Mas. Restoran. Ekonomi di mana ya? Janjian nggak ada ekonomi ya, Mas? Harus lagi naik atas ya. Jadi bawa aja dulu. Kali. Mau tanya, Pak. Ruang yang gratis mana, Pak? Saya tanya. Berisi tadi yuk. Rasanya tidur lu gak apa-apa deh.
Ini ruangan ekonominya. Kagak enak ya? Gimana nih? Nah, teman-teman, tadi kita udah muter-muter nyari ruangan. Ternyata ruangan ekonominya gak enak banget. Jadi kita putusin untuk di sini aja, ruangan non ekonomi. Itu 12.000, terus untuk anak-anak 5.000. Ini enak sih. Luas banget. Kita tidur di sini. Sewa bantal 5.000. Ini enggak ada casannya lagi. Cas HP biasanya 10 ribuan. Sayang enggak ada casannya. Oh, ada tuh. Ah, casan model ini lagi. Wah. Nah, teman-teman, ini udah jam 3 pagi. Kemungkinan kapalnya paling berangkat jam 3:30. Terus paling nyampe di Bakau ya, sekitar jam 5:30 atau jam 6 pagi. Semoga lancar. Nah, teman-teman, ini dia tiketnya. 12.000. Ini udah jam berapa ya? Nah, ini udah jam 5:30. Kapal kita udah sandar ternyata di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Yuk, kita turun. Mas, toilet lu bentar nih? Sekebut banget cuy. Wah, lu pada turun nih. Kosong. Cepet juga berarti ya. 2 jam lah. Datang di Pulau Sumatera. Kita udah sampai di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Nah, itu Menara Siger. Ikonik banget kalau masuk di Sumatera ada Menara Siger. Mantap. Kita lewat tol langsung, Mas. Langsung lewat tol. Tol Trans Sumatera arah Palembang, nah, kita lurus terus ini non tol. Ini Menara Siger ada di atas sini. Welcome to Lampung. Selamat datang. Nanti mulai menanjak jalanannya. Karena kita lewatin dataran tinggi nanti. Karena edan zigzag zigzag guys. Ini berapa ini mesti ada. Tol Trans Sumatera masuk penengahan.
grimis tapi kalau digasin basah ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 dan perjalanan kami pun terhenti karena kan cuaca pagi itu kurang bersahabat. Berhubung kami berdua tidak ada yang mau mantel, jadi kami lebih memilih untuk meneduh hingga gerimis reda. Dan kami pun meneduh di depan lapas Kalianda. Gila antri banget bensinnya. Tolong. Yuk, cabut. Itu mana siapa? Kita mampir dulu beli nasi dulu. Sini mas. Oh. Dari Bakau tadi ada hujan ya? Dari Kalianda. Oh, Bakau enggak hujan. Bakau masih belum. Pas masuk Kalianda udah mulai gerimis. Pakai telur dong. Pakai telur, Pak. Dadar bulat. Dimasuk ini nih. Dadar aja. Pak, makasih, Pak. Yuk, kita lanjut. Ini jam berapa ini? Wih. 8. Hah, jam 8. Ini 7:44. Kita ke pantai dulu, Mas. Yuk. Pusingnya. Tapi pernah kesini, Mas? Belum pernah. Belum. Kiri laut tuh. Kiri. Ya, ombaknya gede loh. Offroad. Wah, ombaknya besar. Bapak Fitri. Fitri lagi di Tatar, Fitri. Teluk ini ya berarti ya, benar? Teluknya mana? Sana. Itu jalur Teluk Lampung sih. Sana laut lepas. Nah, teman-teman, kita udah di pantai dekat pantai Kedu. Kotor pantainya ya? Ini sampah buangan kayak? Sampah arus kayaknya. Oh.
Gila kotor banget. Kita lanjut. Pukul 8:30 pagi, kami pun kembali melakukan pengisian bensin yang ketiga kalinya di SPBU Sidomulyo, Lampung Selatan. Terakhir kita isi bensin itu di daerah Kramat Watu di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Itu jam 1 pagi. 24. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan melintasi turunan yang cukup ekstrim, yaitu turunan atau tanjakan Tarahan. Nah ini tanjakannya lumayan curam ini. Turunan maksudnya, kalau dari arah Bakauheni itu turunan, kalau dari arah Palembang itu tanjakan. Teman-teman, kita udah di pintu masuk Kota Bandar Lampung.
banyak yang foto-foto di sini. Gokil, Pak. Nah, alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 14 jam dari Jakarta, akhirnya sekarang saya sudah berada di daerah Panjang, Kota Bandar Lampung. Jadi tujuan saya ke daerah Pelabuhan Panjang ini adalah untuk mencegat salah satu pengiriman atau penurunan lokomotif CC205 atau lokomotif terbesar di Indonesia, kloter ketiga atau batch 3. Untuk video lokomotifnya nanti akan saya upload di video berikutnya, dan nanti kalau udah tayang linknya ada di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya kali ini. Terima kasih banyak, dan jangan lupa juga ditonton video-video yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Mas Rizkiawan. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Saya Nugroho Febianto untuk diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di perjalanan berikutnya. Thank you.